Pemirsa, kepolisian daerah Jawa Barat terus memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini belum usai. Kali ini, puluhan kelompok petani atau gapoktan diberikan bantuan berupa pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen pertanian mereka guna mewujudkan swasembada pangan di wilayah Jawa Barat. Puluhan kelompok petani atau biasa dikenal dengan gapoktan diberikan bantuan berupa pupuk organik oleh kepolisian daerah Jawa Barat melalui Direktorat Intelkam di kawasan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pemberian bantuan pupuk organik kepada para petani sebagai bentuk kepedulian Polda Jabar terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda tanah air tak terkecuali masyarakat petani. Dengan pemberian pupuk organik gratis tersebut dinilai dapat meningkatkan hasil panen para petani sehingga mampu mewujudkan swasembada pangan guna menambah pendapatan masyarakat khususnya para petani. Meningkatkan pangan, untuk meningkatkan pangan itu berarti kan kita butuh pupuk. Tapi kita pupuk yang ramah lingkungan, artinya menggunakan pupuk organik. Pupuk yang bahan-bahan yang organik tidak menggunakan kimia sehingga tidak berbahaya buat lingkungan, terutama bagi kita yang mengkonsumsi di kedepan. Program bantuan pupuk organik bagi para petani tersebut akan terus berlanjut dan menyisir seluruh kelompok petani atau gapoktan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.